Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 21:12. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja di awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 12:27 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal masuk saja di bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, langkai satu bit tandain, langkai lagi satu bit tandain. Nah, untuk yang dilangkain ini, kalian tinggal zoom aja ya. Nah, contoh seperti ini guys. Jika sudah, untuk yang dilangkain di bagian detik 12:13 juga kalian zoom. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk dulu ke bagian paling awal ya. Di bagian detik 2:15-an, kalian tandain aja di sini. Dan di bagian awal sini, kalian zoom aja. Seperti biasa ya, 1500 guys. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, dan pilih yang kedua. Kembali aja, dan kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys. Nah, di tengah sini ya. Kalian tinggal pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini. Di sebelahnya juga. Semuanya ya. Nah jika sudah kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal pilih saja yang ke satu ini ya guys ya. Nah kalian tinggal masuk di bagian detik 10:15 tandain di sini dan di bagian detik 11:01 kalian geser aja ke bawah seperti ini guys. Jika sudah tandain aja di setiap bitnya. Untuk di bit akhir kalian geser ke tempat semulanya di tengah. Untuk di bagian tengah sini juga kalian geser lagi ya di tempat semulanya guys. Di tengah sini juga dan di bagian tengah sini juga guys. Nah jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih yang ketiga, kasih seperti ini, pilih lagi titik tiga di bawah, salin kurva, kalian pilih lagi, tempel ke semuanya guys. Untuk di awal kalian balikan dulu menggunakan yang ini dan klik aja yang di bawah ini dua kali klik ya. 1 2 balikan, 1 2 balikan, 1 2 sorry guys, balikan di sebelah sini, balikan. Nah jika sudah kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal masuk saja di bagian sini ya, detik 12:27 tambahkan saja foto yang beda guys. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah jika sudah kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 16:18 menggunakan yang ini. Kalian tinggal kembali di awal dulu, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, langkai satu bit tandain, langkai satu bit tandain, dan di bagian detik 14:22 kalian zoom aja ya. Nah kayak gini guys contohnya. Jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian detik 16:04 tandain lagi dan di sini ubah jadi normal lagi fotonya seperti semula. Nah jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih yang kedua kasih kayak gini. Dan kalian tinggal masuk di bagian detik 14:02 kalian zoom juga. Nah di bagian detik 13:11 juga di zoom. Jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih saja titik 3, kalian aktifkan overshoot ya sorry guys. Ubah kurvanya seperti ini, seperti biasa dikebawahkan. Dan kalian tinggal pilih saja titik 3 di bawah ini, salin. Dan masuk di sebelahnya, pilih lagi titik 3, tempel ya, jangan ke semuanya guys, tempel aja. Sebelahnya juga, dan sebelahnya juga. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, dan kalian tinggal masuk saja di bagian sini, pangkas semuanya sesuai bit sampai di akhir ya.
Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk di paling akhir, kalian klik tanda plus di bawah, kalian pilih bagian media, dan tambahkan saja foto yang beda, guys. Contoh, saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kalian perpanjang aja fotonya sampai ke bagian detik 20:09 menggunakan yang ini. Kalian kembali di awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di sini kalian zoom. Nah, jika sudah, kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih saja yang ketiga, dan pilih titik tiga ini, nonaktifkan overshoot, ini kalian kasih ke tengah kayak gini, guys. Jika sudah kembali, kalian pilih saja yang satu, tandain di awal sini, dan di sini kalian geser ke bagian atas. Jika sudah masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih ke tengah juga. Dan masuk di akhir ya, di sini guys, detik 19:25, kalian geser aja ke bagian bawah. Nah, jika sudah masuk di paling akhir, geser ke tempat semulanya di tengah. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full aja. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di bagian awal sini. Di sini ubah jadi normal lagi fotonya seperti semula. Untuk kurvanya sama, kasih full aja. Jika sudah kembali, dan pangkas semuanya ya, sesuai bit. Masuk di akhir, klik tanda plus di bawah, kalian tinggal pilih yang kotak, dan pangkas di paling akhir guys. Pilih titik tiga di atas, dan kalian tinggal regangkan. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang di tengah ini. Tarik yang hitam di atas, geser ke tengah. Untuk yang hitam di bawah, ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam. Dan tarik yang hitam di bawah ini seperti ini. Jika sudah kembali, kalian pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir jadi nol. Kembali aja ke bagian awal ya. Nah, kalian tinggal klik aja foto yang di bagian awal ini. Pilih efek, tambahkan saja efek ubin di bagian distorsi. Kalian tinggal aktifkan, kembali, tambahkan lagi, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak ya. Nggak usah diubah, kalian tambahkan lagi, pilih saja bagian move, dan pilih ombang-ambing. Untuk bagian sudutnya, kalian tandain dulu di awal sini 90, kalian ubah jadi 90 ya. Dan di bagian akhir sini nanti jadi minus 90 guys, oke. Di sini saya skip aja karena di sini masih susah guys untuk digesernya. Nah, oke, di sini saya sudah ubah semuanya. Untuk sudut, frekuensi dan magnitude, kalian tinggal klik saja bagian ini ya. Frekuensinya jika kalian sudah ubah, di awal itu sudutnya 90 dan di akhir jadi minus 90 kayak gini guys. Nah, untuk frekuensinya kalian tinggal ubah menjadi 0,33 atau 30-an juga boleh ya. Untuk bagian magnitude-nya, kalian tinggal tandain dulu keyframe di akhir sini 0. Dan di paling awal, kalian tinggal ubah jadi 80 seperti ini guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Dan kalian tinggal pilih saja bagian yang ini. Dan kalian tinggal salin satu layer ya. Nah, jika sudah disalin, kalian kembali aja. Dan kalian klik tahan sampai checklist semuanya sampai ke paling atas ya guys ya. Foto yang paling atas guys. Nah, jika sudah, pilih yang ini aja. Dan kalian pilih yang ini, hapus yang ini sama yang ini. Jika sudah, tempel. Otomatis ini sudah ketempel ke semua foto sampai ke bagian paling akhir guys ya. Nah, untuk foto yang kedua ini yang di bagian detik 13:11, kalian klik aja foto yang pendek dan pilih titik 3 di atas. Kalian tinggal balik aja secara horizontal. Kembali, langkai satu foto balik lagi. Dan kalian masuk di paling akhir ya. Nah, di foto yang akhir ini yang pendek-pendeknya kalian klik, balik juga foto yang ini juga guys, dibalik. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja ke awal dulu. Nah, di sini guys ya. Di bagian sini guys, sekitar di sinian. Kalian klik aja tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 14:22 menggunakan yang ini. Pilih saja titik 3 di atas dan kalian tinggal isi ke area komposisi. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja sampai 4600.
Nah, jika sudah kembali, kalian tinggal kembali dulu ya. Oh ya guys, untuk foto yang paling awal ini, di awal ini kalian tadi belum ubah ya guys ya. Kalian tinggal klik dulu fotonya, kalian tinggal masuk di efek, tambahkan dulu efek ubin guys, di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek buram gerak, di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih bagian mata emas atau key, dan pilih yang luma key. Seperti biasa, untuk luma key ini kalian tinggal tandain aja di bagian detik 2.15, 0, dan di bagian awal sini jadi 1000 ya, karena di sini masih susah, jadi saya skip aja guys sampai 1000. Nah oke, di sini saya sudah sampai 1000 ya untuk rendahnya, kalian tahan geser ke awal aja. Dan jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian akhir ini lagi guys. Nah di sini ya, di yang ini. Nah di sini tadi saya sudah salin seperti ini dua, ini ada persegi panjang dua. Nah nanti di sini bakal jadi seperti ini untuk efek-efeknya ya. Kalian tinggal masuk saja di persegi panjang yang 4 ini. Kalian klik, pilih yang bagian efek, kalian tinggal tambahkan saja efek dulu guys. Dan pilih bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Nggak usah diubah, kalian tinggal kembali dan tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkuan gelombang. Nah untuk lengkuan gelombang, kalian tinggal tandain aja dulu di bagian awal sini tuh 0 seperti ini, dan di bagian tengah sini kalian ubah jadi 1 seperti ini, tandain keyframe ya. Di paling akhir ini kalian tinggal ubah jadi 2 guys seperti ini. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva dan pilih yang ketiga. Kembali aja, kalian ubah sudutnya menjadi 114 seperti ini guys. Untuk jaraknya kalian tinggal ubah jadi 10. Dan untuk bagian magnitude-nya kalian tinggal tandain dulu keyframe di akhir sini 0 seperti ini. Tandain juga di tengah sini 0. Kayak gini ya. Dan di bagian awal sini 0. Nah, jika sudah ditandain semua, kalian tinggal ubah saja untuk yang di tengah ini jadi 6,9 kayak gini guys. Jika sudah, kalian tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kasih seperti ini ya. Kembali aja, dan kalian pilih titik tiga ini, gandakan aja guys. Nah, kalian klik aja lengkuan gelombang yang digandakan. Nah, untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah menjadi 58 seperti ini ya. Oke, jika kalian sudah ubah, kalian tinggal kembali aja dan tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih Gaussian blur. Nah ini tujuannya untuk supaya nanti tidak ada kayak garis di sampingnya guys ya, atau di tepinya, biasa itu kayak ada narik gitu, jelek banget jadinya hasilnya. Nah kalian tinggal klik saja Gaussian blurnya. Dan kekuatannya ubah jadi 0 guys, penda blur ya fotonya. Jika sudah kalian tinggal kembali dan kalian masuk di bagian detik 12.27, klik tanda plus di bawah lagi, pilih yang kotak lagi dan pangkas di bagian detik 14.02. Pilih saja titik 3 di atas dan kalian regangkan ya. Nah, di sini kalian tinggal masuk di efek, tambahkan saja efek salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Nah, untuk ubin, potongannya tandain dulu di awal sini 1000, dan di akhir sini jadi 1700. Nah, kalian zoom aja ya, sampai 1700, karena lama jadi saya skip aja. Jangan lupa nanti untuk bagian yang di bawah ini, mirrornya kalian aktifkan guys. Nah, oke, di sini saya sudah ubah jadi 1700 seperti ini ya. Nah jika kalian juga sudah ubah semuanya, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih kayak gini guys ke tengah. Dan jika sudah kalian tinggal kembali, kalian tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih pixelate ya. Nah untuk pixelate ini kalian tinggal ubah saja ukurannya menjadi 35 atau 36 gak apa-apa. Untuk bagian skemanya jadi 100 ya kayak gini guys. Nah jika sudah kalian tinggal kembali aja dan kalian pilih bagian blending, tandain tahan ke awal 100, di akhir jadi 0. Dan masuk di kurva, pilih yang ketiga biar nanti agak sedikit cepat ya hilangnya untuk bagian intinya. Nah kayak gitu. Oke, jika sudah kalian klik tahan dua-duanya sampai checklist ini, pilih yang ini,
salin aja dua layer dan kalian tempel aja di sini ya. Pilih yang ini, tempel dua layer guys. Nah, kalau misalnya nggak pas dengan beatnya, kalian klik tahan aja seperti ini, dipaskan ya. Oke, ini udah jadi, nanti itu hasilnya yang ini kayak gini juga. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik saja yang bagian persegi panjang di bawah ini. Pilih yang ini, salin satu layer. Kalian masuk di bagian tengah sini, pilih yang ini lagi, tempel aja satu layer guys. Nah, otomatis nanti dia pas kayak gitu ya, nanti itu hasilnya kayak gini juga. Oke, ini udah jadi, kalian tinggal kembali ke awal dan kalian tinggal tambahkan untuk efek CC atau coloringnya ya, saya sudah sediakan di pin komentar. Nah, nanti untuk efek CC-nya kurang lebih yang seperti ini ya, yang kayak biasa aja guys. Kalian klik tahan aja sampai checklist semua CC-nya, kalian pilih yang ini dan salin aja. Kembali, pilih saja yang proyek paling atas kalian buat. Jika sudah, kalian pilih yang ini dan tempel 6 layer guys atau 7. Perpanjang aja sampai ke akhir, klik tahan sampai checklist ya semuanya. Pilih yang ini guys untuk diperpanjang. Nah oke, misalnya ini yang paling bawah ya, untuk bagian efek apa nih namanya guys. Untuk efek ini nih, yang paling bawah kalian klik aja, pilih bagian efek, kalian klik lengkungan gelombang, kalian tahan ini geser ke akhir. Nah kembali, untuk lengkungan gelombang di bawah juga. Nah oke, ini udah jadi, pilih saja pengaturan di atas, 30 nya jangan lupa diubah jadi 60 dan kalian tinggal ekspor guys. Oke, mungkin sekian. We'll be right back.